Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jangan lupa sebelumnya like, subscribe, juga klik tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan dengan apa yang sudah aku share di YouTube aku. Oke, kali ini aku akan membuat salad buah. Salad buah di sini aku hanya menggunakan bahan seadanya aja. Buah-buahan yang ada di lemari es aku. Bahan yang aku pergunakan buah apel, buah naga, sama buah alpukat. Untuk topping di sini aku hanya menggunakan kental manis Carnation sama mayones Mayumi. Oke, langsung saja kita mulai membuatnya. Kita kupas dulu buah-buahannya. Nanti setelah kita kupas, langsung kita potong sesuka hati aja. Biasanya sih kalau salad buah ini biasanya dipotong kotak-kotak gitu aja, seperti dadu. Kita potong semuanya. Untuk pemakaian buah apel ini biasanya sih sebelum kita campur ini, setelah kita potong-potong kita kasih jeruk nipis, setelah itu kita campur biasa biar gak cepet jadi coklat gitu. Biasanya kalau buah pir sama apel ini, karena aku mau apa cepat makan aja, jadi nggak perlu dikasih itu. Oke, lanjut. Sekarang kita buat sausnya. Siapkan dulu wadahnya. Ini aku pakai mayonesnya, mayones Mayumi. Langsung kita tuangkan semuanya. Kalau mau pakai separuh juga nggak masalah. Setelah itu kita tambah kental manis. Di sini aku pakai Carnation. Kalau mau pakai yang lain, kental manis yang lain nggak masalah. Ini aku karena di lemari es adanya ini, jadi ya pakai ini aja. Langsung kita campur. Lalu kita tuangkan di atas buah-buahan yang sudah kita potong-potong tadi. Kalau punya topping yang lain seperti madu, terus apa, keju, tambah lebih enak. Ditaburi keju di atasnya, tambah mantap rasanya. Ini karena aku nggak ada stoknya, habis. Ya sudah, jadi cuma pakai susu sama mayones aja, tapi tetap oke rasanya.
kita aduk rata. Setelah itu kita tutup wadahnya dan kita simpan di lemari es biar lebih maknyus rasanya.